sana dengan berbagai alat, diantaranya ada gunting, lem tembak, dan bahannya ada kawat, lemnya. Setelah itu ada kain panel. Ada kain panel warna merah untuk bunganya, kuning untuk sarinya, dan yang hijau inilah untuk daun dan batang. Oke, kita mulai saja. Segitau. Kita mulai dari membuat bunga. Bagaimana caranya? Oke, mulai kita lipat seperti ini. Setelah itu kita bentuk menjadi lingkaran. Dipotong sudutnya. Setelah itu dirapikan biar benar-benar bentuk bundar. Setelah itu dilipat menjadi dua. Oke, setelah dilipat dan dilipat lagi menjadi seperti ini. Kita mulai potong dari bagian ujungnya sedikit saja. Setelah itu dipotong bagian tengah. Dipotong lagi di bagian ini. Jangan sampai putus. Setelah itu di bagian ini. Ini. Oke. Dan jadilah seperti ini. Setelah itu kita lanjutkan dengan menghilangkan bagian ujung agar menjadi bentuk kelopak. Dan jadilah dia seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat sarinya. Ini dia. Oke, kita lipat seperti ini. Selanjutnya kita gunting. Ini untuk membuat sarinya ya. Gunting jangan sampai putus, hanya sebagian yang digunting. Oke. Sudah. Setelah itu kita kasih lem dan kita gulung. Seperti ini. Sudah. Oke, ini dia hasil lem. Bagian sudutnya ini hasil lem. Kita tusuk. Oke. Selanjutnya. Kita ambil bagian bawahnya untuk membuat kelopak. Kita potong ujung-ujungnya. Setelah itu kita lipat. Jadi ada bagian yang dihilangkan. Ini adalah fungsinya untuk membuat dia. Kita buat daunnya.
lem. Kita buat polanya seperti ini. Setelah itu dibuka. Digabungkan.